Set. Dor, gak kaget kan? Ketemu lagi sama saya, si cantik penyanyi internasional kebanggaan Anda, Jessica Iskandar. Dalam acara yang selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan untuk kalian nikmati. Ini dia, ini talk show. Buat Kang Sule sama Kang Andre, gantian ya, aku hari ini mau bawain acara ini talk show yang kece abis. Karena biar Kang Andre sama Kang Sule istirahat dulu, biar Jessica eksis sebentar. Baiklah kalau gitu, Jessica, karena ini the best of ini talk show, Jessica sudah mengulik fiti-fiti dari tayangan ini talk show yang keren-keren yang harus kalian lihat lagi. Ini udah ada fiti-fiti yang Jessica pilihin untuk kalian semua lihat. Karena ini adalah the best of ini talk show spesial Jedar. Jadi ini adalah fiti-fiti yang menurut aku keren dan kece banget yang perlu kalian lihat. Terutama ada fiti aku di dalamnya yang kece banget. Oke, jangan kemana-mana, tetap di ini talk show. Di sini aja. Barang. Oh, iya. Aduh, sebenarnya berat ya. Aduh, maaf Sule. Maaf, maaf. Ini siapa yang ulang tahun, Mi? Kado? Bukan, bukan buat ulang tahun teman Mami, anaknya nikahan. Mami bawa kado, nilai menurut Sule ngasih ini cocok gak ya, Le? Ya? Doka, doka, do, ini kado namanya. Doka, doka, do, ini kado namanya. Tuh. Buat siapa, Mi? Buat orang itu yang mau nikah, ini kadonya kan cocok mau rumah tangga. Apa sih? Aduh, Mami dulu waktu sekolah di pohon apa di mana sih? Masa kadonya begini? Oke sih, gak masalah. Maksudnya udah berumah tangga di rumah, misal sendiri masak pakai gas. Gak apa-apa sih. Ya kan teman Mami ngasih kompor. Cuma kurang romantis satu, Mi. Oh gitu? Ngasih iya. Apa tuh? Kasih kompornya dong. Kan kompornya udah ada yang ngasih. Kalau ngasih kado itu harus yang unik lah gitu, misalkan baju couple gitu yang bisa dipakai buat pasangan gitu. Oh gitu. Tapi iya. Kalau nyari baju couple buat pasangan nyarinya di mana, Le? Nggak usah jauh-jauh, kalau perkapelan memang saswi. Yakin? Yakin. Bener ya, Le, nggak boleh gagal. Bener. Soalnya itu kan buat sahabat Mami, anaknya mau nikah, kasihan dong, Le. Tenang. Kalau urusan baju memang saswi kan usaha batok kelapa. Tenang, buat. Bukan baju batok kelapa, Le, baju. Batok kelapa. Tapi dia tahu. Tapi dia suka. Desain dia tahu ya. Desain tahu. Kan batok-batok juga didesain jadi baju kapal waktu itu. Oh gitu. Ya pokoknya jangan salah ya, Le, ya. Mami harus datang ke nikahan itu supaya nanti kan silaturahmi. Siapa tahu Mami nanti nemuin jodoh buat Sule juga di sana gitu. Enggak usah dijodoh-jodohin, Mi. Jodoh mah udah ada, tenang aja. Nanti juga kalau udah waktunya mah akan indah. Kan ada lagunya. Jodoh. Enggak usah dikejar-kejar. Bukan ya, ya, itu ya. Lagunya. Gimana? Jodoh, 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 jodoh. Kemana? Ini lanjut ya ngobrolnya ya. Mami mau persiapan keundangan dulu, mau siapin kado ya.